semakin panas itu dia akan menyebabkan banyak kesan. Kesan utama sekali adalah aras laut akan naik. Aras laut naik tu ais itu cair, bahan api, bahan ais itu cair, dan bukan itu saja, dan laut itu bila panas dia akan mengembang. So laut itu akan mengembang dan aras laut naik dan akan membawa banyak kesan kepada negara yang rendah macam Bangladesh, macam Fiji dan juga bertempatan di tepi laut, termasuklah di Malaysia. Kita tahu Malaysia itu banyak, ada banyak bandar-bandar besar, termasuk Georgetown kita adalah di tepi laut. So pada masa depan kalau benda itu tidak berhenti memasuk, kalau manusia terus menggunakan bahan api fosil, memasukkan lebih banyak lagi gas-gas rumah hijau dalam atmosfera, mereka terus naik dan banyak tempat di Malaysia akan tenggelam apabila aras laut naik. Dan dijangkakan dia akan naik 0.5 sampai 1 meter lah. Sebabnya begini, bila udara itu panas, semakin banyak wap akan naik ke atas, sejatan. Sejatan dari laut, perpuluhan dari daratan dan juga dari hutan dan sebagainya. Dan bila banyak sejatan dan perpuluhan, kedua-dua campur kita panggil sejat perpuluhan, dia akan menjadi macam tenaga kepada ribut. Ribut, kenapa ribut itu berlaku? Ribut berlaku sebab berlaku sejatan, dan sejatan itu membentuk awan. So kalau semakin banyak sejatan, awan menjadi semakin besar. Bila awan menjadi semakin besar, ribut akan menjadi semakin besar, semakin kuat. So bila udara panas, lebih kuat dia punya kepanasan, lebih banyak sejatan. So sejatan itu lebih besar, lebih banyak, awan akan jadi lebih besar dan ribut akan jadi lebih besar.